Sejumlah foto surat edaran terkait imbauan larangan perayaan Hari Kasih Sayang beredar di media sosial. Surat edaran tersebut tampak memiliki kop surat Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, membenarkan pihaknya mengeluarkan surat edaran mengenai tidak merayakan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Sebelumnya, terdapat pula sejumlah surat edaran terkait imbauan larangan perayaan Hari Valentine yang tersebar di media sosial. Edaran tersebut ramai dibagikan di media sosial Twitter. Sebuah akun Twitter membagikan edaran yang memiliki kop surat Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dalam surat edaran tersebut, terdapat 5 poin imbauan mengenai larangan merayakan Hari Kasih Sayang. Imbauan ini disampaikan melalui surat edaran nomor 800/816/disdik.set tentang tidak merayakan Valentine Day Hari Kasih Sayang. Inayatullah membenarkan adanya surat tersebut. Menurutnya, setiap tahun imbauan semacam selalu dikeluarkan. Latar belakang dari dikeluarkannya imbauan ini adalah menindaklanjuti surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut bernomor 430/3063/set.disdik dengan hal imbauan tidak merayakan Valentine. Surat tersebut tertanggal dikeluarkan pada 11 Februari 2020, berisikan tentang larangan merayakan Valentine Day agar peserta didik terhindar dari kegiatan yang bertentangan dengan norma, agama, sosial, dan budaya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!